di Jakarta Barat hingga menjadi sebuah keluarga dan memanfaatkan perguruan ini pun secara bersama-sama. Hari ini semua yang berbahagia dan saya hormati, insya Allah kedepannya bahwa perguruan KSPI Trisakti ini bukan perguruan yang kecil, perguruan yang sangat sudah luar biasa anggotanya. Update kemarin ada lebih benar-benar yaitu anggota KSPI Trisakti di seluruh seluruh tanah air atau dunia itu sudah mencapai kurang lebih 1 juta anggota. Artinya apa? Kita organisasi KSPI jangan besar hanya di dalam negara kita, tapi kita harus mampu bersaing di dalam event-event pertandingan, harus mampu bersaing dengan perguruan-perguruan lain. Dengan hasil mubes kemarin yang diselenggarakan bulan lalu di Pusat Madiun, diselenggarakan yang dihadiri semua mubes cabang seluruh Indonesia, diantaranya adalah program kerja di bidang di Komisi 4 bidang seni dan prestasi. Mau tidak mau, jalan perguruan KSPI Trisakti harus harus turun gelanggang. Perguruan KSPI Trisakti jangan hanya besar, tapi hanya besar di dalam lingkar kita sendiri, tapi di dalam gelanggang, di dalam persaingan di bidang prestasi. Karena apa? Karena jika KSPI Trisakti mau tidak mau bahwa yang ada di dalam back kanan kita, Ipsi, ini adalah tampan kita, ini adalah payung kita, payung semua perguruan. Mau tidak mau kita harus turun ke gelanggang. Kita jangan hanya besar di dalam IKS, tapi harus mampu bersaing di semua dunia persilatan. Insya Allah, insya Allah kalau saya melihati dan melihat dan mengamati yang dari tahun ke tahun ke depan, insya Allah saya yakin IKSPI pasti mampu bersaing, mempunyai atlet-atlet nasional. Akhir daripada kita belajar bela diri, ya kan? Selain kita berprestasi, tentunya juga kita jangan mengabaikan, ya kan, kerukunan kita, kekeluargaan kita, ikatan keluarga senang. Kita adalah bagian daripada keluarga, bukan saudara. Kita ini adalah bagian dari keluarga, bukan saudara lagi. Orang lain bisa mengatakan, yang orang lain kenal di jalan bisa mengatakan saya adalah saudaranya si Anggara. Tapi sebelum aku belum mengikuti, belum menjadi yang terkait aspeknya Trisakti, belum bisa dikatakan bagian dari keluarga. Artinya apa? Ya, artinya keluarga itu lebih
Iya, lebih erat daripada saudara. Orang lain bisa menganggap saudara, orang tertentu di jalan bisa menganggap kita saudara, tapi orang lain tidak bisa menganggap kita adalah keluarga. Betul? Betul. Seperti itu. Makanya yang saya mohon, akhir daripada kita belajar di sini bukan hanya prestasi, tapi kekeluargaan kita harus tetap berjaga, saling. Saling tahu, saling mengisi antara kekurangan kita. Selanjutnya, mungkin saya tidak banyak melebar untuk menyampaikan sambutan saya, karena ya belajar ya, saya juga baru tahap belajar, tentunya bahannya sudah habis. Maka dari itu saya mohon maaf bila ada kata-kata saya tadi yang kurang berkenan. Sekali lagi guys di Jakarta Barat, bersatu tangguh. Gimana itu bacaannya, gimana? Bersatu tangguh, tetap tangguh, bersatu tumbuh dan maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pula
Bapak Ketua RT Bapak Jamaluddin yang beliau mungkin ada pengalaman sejenak ada waktu kunjungan yang lain. Yang saya hormati pula para sesepuh Kesbidang Sakti pada hari ini, yang pada hari ini bisa menghadirkan di tempat ini walaupun dalam keadaan sibuk, beliau-beliau ini masih bisa hadir di tempat ini saking cintanya pada IKS Putra Sakti yang beliau sumbangkan untuk perguruan. Yang saya hormati pula para pendekar warga IKS Putra Sakti yang hadir pada malam hari ini, dan yang saya cintai semua, adik-adikku semua yang hadir pada hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita kondisi sehat, sehingga pada hari ini kita bisa datang di tempat acara milad serta tasyakuran kepengurusan dan tasyakuran pengesahan warga IKS Putra Sakti terdekat angkatan 132 dan angkatan 118. Mudah-mudahan adik-adik semua, para undangan, bapak-bapak senior sesepuh, insya Allah sehat. Sehat ya. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan sehat, pulang dalam keadaan sehat. Saya mewakili dari pengurus pusat, tentunya Bapak Ketua Umum juga menyampaikan pesan. Saya juga menyampaikan pesan saja kepada adik-adik semua. Beliau tentunya tidak bisa hadir di tempat ini karena terbatas syarat yang tidak bisa ditempuh dalam waktu dekat. Beliau menyampaikan tentunya IKSP Putra Sakti untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan. Mari kita tingkatkan rasa persaudaraan kita, rasa kekeluargaan kita, seperti yang disampaikan oleh Ketua Cabang Bapak Mas Adi tadi. Tentunya beliau juga menyampaikan bahwa persaudaraan kita ini yang telah diajarkan oleh guru besar kita, kita dijadikan untuk saling bersaudara dan berkeluarga, seperti disampaikan tentunya sama Bapak Ketua Cabang tadi, saling membentuk saudara sampai akhir hayat nanti kita. Jadi di mana-mana saudara kita banyak. Kita mau pergi ke Cirebon, ada saudara kita. Kita mau ke Kalimantan, banyak di sana hutan.